Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel YouTube saya pada kali ini. Okay, untuk hari ini saya berada di Bazar Ramadan IDA Kuala Selangor. So macam biasa untuk masuk kita kena cek suhu dulu. Okay, kita tulis nama. Okay, di Kuala Selangor ni dia bazar Aidilfitri, dia ada dua tempat. Satu di hadapan Tesco, satu di sinilah, di depan AIDA Kuala Selangor. IADA AIDA. Okay, jom kita review tengok apa yang ada yang special. So di sini ada kerabu Maggi. Lemang. Kemudian dia ada kebab. So agak jauh juga gerai-gerai dia ni. Sini ada kebab. Ini agak ramai orang berair ni biasa. So dia ada green tea, honeydew, jus mangga. Belakang dia ada air tebu. Ayam Uncle Bob. Orang pun tak berapa ramai sangat. Okey lah tu. Mungkin masih berhati-hati dengan COVID. Air cikang pun ada RM5. Perfect. Oh, ni ada nasi. Oh, nasi kerabu. Ni laksa. Laksa ni popular di Kuala Selangor. Laksa bajet. So dia sebaris saja. Sebaris agak panjang. So gerai. Ini apa sah? Ini umur tamak Maggi. Umur tamak Maggi nasi lemak. Ayai. Macam biasa, banyak air. Kemudian ni tepung pita, antara menu yang popular lah di Bazar Ramadan. Ini apa? Nasi nasi kerabu. Apa, tengok dulu. Makanan Kelantan. Nasi kerabu ada angkok. Oh, ni benar eh. Ni apa ni bang? Ni aku ni, yang ni. Tak, yang ni apa dia? Oh, aku juga. Tapi dia besar. Selalu tengok yang ni je. Oh, aku. Oh, pakcik ni patriotik tu. Pakai tengkolok. Oh,
kari. Udah habis ya, nasi udah habis. So otak-otak Kuala Selangor ada lagi sini. Air tiaw teh ais padi. Wah, teh ais. Air nanas, air mangga, bitkap. Bitkap mangga susu. Lah. Kat sini ke meniaga? Okey juga? Ha, yang ni bitkap yang popular dekat Pantai Jeram. Bulan puasa tak berniaga kat pantai eh? Berniaga kat sini je. Ha, ni saya pernah buat video dulu ni. So kalau nak cari air bitkap yang dekat Pantai Jeram tu, ha, datang sini depan air di Kuala Selangor. Menu yang sama eh? Oh. Mangga air padu. Air mangga bitkap. Harga sama macam sana juga. Sama je eh? Okay, pusing-pusing tu. Lau. Okay. Ini murtabak yang viral tu. So nak tengok murtabak Abang Din, boleh datang depan AIA Kuala Selangor. Orang dah beratur ni. Jauh tu? Oh, jauh. Assalamualaikum. Bang potong queue eh, murtabak 30. Okey, viral viral. Murtabak Abang Din. Ramai yang nak beratur tu. Okey Abang Din eh. Okey. Kau ayam. Seko berapa ringgit kak? Seko berapa ringgit kan seko? 20. Okey. Mana? Mana? Ayam panggang. So kita pun dah sampai di ujung. Ujung ni Jeman Burger Bakar. Ini lori ni biasa di park depan CIMB Bank Kuala Selangor. Tapi bulan puasa dia ada di sini lah, Bazar Ramadan. Okay guys, kita dah sampai ujung. So kita okay, kalau orang tanya AEDA tu apa dia, ni maksud dia kompleks AEDA Barat Laut, di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. So sebab itulah Bazar Ramadan di sini dipanggil Bazar Ramadan depan AEDA, ataupun ringkasnya orang sebut Bazar Ramadan AIDA Kuala Selangor. Okay guys, inilah suasana Bazar Ramadan depan AEDA Kuala Selangor. So pada anda yang berkesempatan berkunjung ke Kuala Selangor, boleh singgah-singgah di sini. Dia terletak di tepi jalan utama, di tepi jalan utama Kuala Selangor menghalang ke Tanjung Karang. So anda boleh parking di hadapan pejabat tanah, pejabat daerah Kuala Selangor. Parking pun agak luas, agak selesa di sini. Dia untuk tahun-tahun yang lepas-lepas, dia ada di kiri kanan
dia ada gerai, tapi tahun ni diubah sebab PKP, so buat sebelah aja. Okay guys, kepada anda yang sudi menonton video saya pada kali ini, diucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah kita akan review lagi bazar-bazar Ramadan di tempat lain. So itu saja untuk paparan kali ini, bazar Ramadan IEDA di Pekan Kuala Selangor. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi. Bye bye.